Hai para MLers yang pernah main Mobile Legends, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot. Oke, hari ini 13 Juni yang bertepatan dengan Grand Final MSC, di mana hanya tersisa 3 tim dari 2 negara. Dan tim dari Indonesia masih memiliki satu perwakilan yaitu EVOS Legend. Nah, ini bukan tim apa yang masih bertahan, melainkan tim dari perwakilan negara mana yang masih bisa bertahan. Dan apapun timnya, selama dia berjuang di ajang internasional sebagai perwakilan dari Indonesia, maka dengan senang hati akan saya dukung. Seperti halnya Alter Ego dan juga RRQ Hoshi di turnamen M2, dan juga Bigetron serta EVOS Legend di MSC kali ini. Jadi mari kita hilangkan sejenak rivalitas, permusuhan maupun bullying atas sesama fans dari salah satu tim Indonesia. Karena siapapun tim yang kalian pilih, kalian tetaplah Indonesia. Bacot. Oke, biar saya nggak kebanyakan bacot, langsung saja inilah komentar yang pertama. Komentar yang kedua, Bang. Oke, komentar yang kedua. Silahkan, Mbak. Bang, kapan Munton akan ngadain skin design lagi? Skin design competition ya? Jadi hal itu akan diadakan oleh Munton rutin setahun sekali. Dan nanti pada pertengahan tahun 2021 akan diadakan skin design competition yang ketiga. Tapi nggak usah jauh-jauh bahas tahun ini deh, karena juara skin design dari tahun 2020 lalu belum resmi dirilis oleh Munton. Berarti gagal, Bang? Nggak gitu sih, tapi masih dalam proses. Dan sekarang Munton telah memutuskan skin mana yang akan dipilihnya sebagai skin resmi, beserta beberapa kategori juara skin design lainnya. Nah, jadi seperti apa infonya? Mari langsung kita simak, inilah videonya. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orispot. Skin design. Sebuah skin yang dipilih dari kontes desain skin yang dibuat oleh para MLers, di mana siapapun orangnya memiliki kesempatan untuk membuat dan juga mendesain skin dari hero yang sesuai keinginannya. Setelah itu, para player bisa mengirimkan voting untuk menilai tampilan mana yang dianggapnya bagus. Dan hal seperti ini bukan pertama kali dilakukan oleh Munton, karena pada tahun 2019 dulu, Munton pernah membuatkan event design skin yang pertama dengan nama MLBB Skin Design Competition, di mana pada saat itu dimenangkan oleh Natalia dalam skinnya yang sekarang kita kenal dengan sebutan Cyber Spectre. Itu nama dari Munton lo ya, karena dari kreator aslinya dia memberikan nama Cyberpunk. Dan setelah Vix terpilih oleh Munton, namanya sempat diganti menjadi Esport Girl, sampai pada akhirnya kini menjadi Cyber Spectre. Berarti Natalia pemenang surveinya? Enggak juga sih, karena skin yang dipilih oleh Munton bukan berasal dari skin desain yang paling banyak di voting, melainkan skin yang dinilai memiliki desain terbaik oleh Munton. Malah kalau dilihat dari jumlah votingnya, skin Cyber Spectre pernah menduduki peringkat ke-60. Lalu dia naik sedikit demi sedikit hingga pada akhirnya mendapatkan peringkat yang ketiga. Dan untuk peringkat yang pertama adalah skin desain dari Aldous dengan nama Air Force Commander ini, yang terpilih sebagai Best Popularity. Meskipun tidak dipilih oleh Munton sebagai skin resmi, namun untuk Best Popularity peringkat 1, 2, dan juga 3 akan mendapatkan sejumlah diamonds dan juga skin spesial yang dirilis. Dan dari data tadi, di mana Aldous Air Force Commander yang terpilih sebagai skin paling populer, menandakan jika ada banyaknya player epic saat itu. Kalau saat ini sih lebih ke player PH, di mana banyak tim PH yang menggunakan Aldous sebagai power pick dalam MPL dan juga MSC saat ini.
apalagi kalau digabung dengan combo Estes Raffaella. Tapi alasan lainnya mungkin kebanyakan pemilih voting ingin melihat di mana Aldous bisa berubah menjadi pesawat jet. Nah, itu kalau di tahun 2019 ya. Dan pada tahun 2020, Munton kembali mengadakan skin design competition yang kedua, di mana makin banyak skin design yang dipilih dan juga udah mulai nambah hero-nya. Namun kali ini, meskipun Munton hanya memilih satu tampilan saja untuk dipilih menjadi skin resmi, tapi Munton telah menyiapkan beberapa kategori penghargaan yang akan diberikan kepada pembuat skin, di mana ada kategori Best Costume, Best Innovation, Best Popularity, dan yang terakhir adalah Best Design. Dan tentunya masing-masing dari mereka akan mendapatkan diamonds beserta skin design yang terpilih. Dan mari kita mulai dari kategori Best Costume, di mana pada peringkat kelima ada Selena dengan nama skin Abyssal Star. Dengan nama desainer ataupun kreator yang mohon maaf untuk saat ini nggak bisa saya sebutkan. Kenapa dirahasiakan, Bang? Bukan rahasia, Mbak. Tapi lebih tepatnya saya nggak tahu, karena namanya ditulis dalam bahasa Jepang. Nah, dalam tampilan ini sebenarnya Selena memiliki tampilan yang biasa aja, dengan gaun putih mewah pada umumnya. Tapi saat berubah menjadi Abyssal Form, dia berubah menjadi robot dengan kenaik armor yang dikombinasikan dengan armor dalam mitologi Yunani. Sebenarnya nggak begitu mengagetkan sih dengan perubahan yang kayak gitu, karena Selena dalam skin double identity juga bisa berubah menjadi robot. Tapi hal yang unik adalah Abyssal Demon ataupun lelenya, yang memiliki tubuh hitam, mata besar, gigi tajam, dan juga mengenakan helmet besi. Di posisi keempat ada One-One Rebellious Kitty. Bagi kalian penyuka hero imut yang kawaii, mungkin desain ini adalah pilihan yang tepat, di mana Wanwan berpenampilan layaknya cewek remaja dengan memakai jaket pendek dan juga hot pants yang tentunya memiliki lubang ekor di belakangnya. Tampilannya simple namun terlihat fresh dan juga enak dilihat. Dan untuk namanya yaitu Rebellious Kitty yang memiliki arti kucing pemberontak, itu maksudnya pemberontak gimana ya? Kalau kitty atau kucing itu udah jelas. Dari ekornya yang punya 3 warna itu jelas ekor kucing. Kalau di daerahku sih namanya belang telon. Gak tahu deh kalau di daerah yang lain. Lalu 3 garis di pipinya pun memiliki kemiripan dengan kumis kucing. Atau kalau enggak berarti Wanwan memiliki sejenis cakra Kyuubi di dalam tubuhnya. Dan yang paling penting adalah pada weapon darts miliknya, yang terdapat semacam wajah kucing putih yang mirip kayak Hello Kitty. Jadi hal itu membuatnya makin memiliki hubungan dengan kata Kitty di akhir namanya. Lalu bagaimana dengan telinga kucingnya, Bang? Itu cuma pelengkap aja, Mbak. Karena telinga kucingnya bukanlah telinga asli. Dan kebanyakan telinga kucing digunakan oleh beberapa cewek untuk menambah kesan kawainya. Bang, itu kan video... Diam, Mbak. Oke. Nah, di urutan ketiga ada Angela dengan skin Mushroom Fairy Tail. Kalau ini kostumnya unik banget sih, di mana Angela adalah seorang robot cewek yang mengenakan gaun dan juga hoodie yang memiliki bentuk layaknya jamur yang memiliki nama Fairy in Cap. Bahkan gaunnya kalau dilihat dari belakang juga nampak seperti jamur. Nah, meskipun tampilannya tidak terlalu canggih dan juga model mecha ataupun sejenisnya, namun dari ide yang diambil oleh kreatornya sangatlah unik. Terlebih lagi dia memberikan deskripsi jika pada gaun jamurnya akan mengeluarkan semacam serbuk putih ataupun spora yang akan berjatuhan ke bawah. Nah, kalau skin ini yang dipilih berarti tugas dari Munton akan semakin bertambah. Di urutan kedua ada Hufra dalam skin Joker. Meskipun memiliki tampilan yang nampak seram, namun tak dapat dipungkiri jika tampilan ini memiliki style art dan juga desain yang sangat bagus. Dan untuk kesan seramnya, dari awal Hufra emang punya tampilan yang seram, karena dia adalah mumi, atau mumi yang jahat, atau lebih tepatnya si mumi jahat yang dikhianati ceweknya sendiri. Nah, dalam tampilan ini Hufra mengambil tema sebagai badut yang seram, yang diambil dari karakter Joker. Kalau dari tampilannya yang memiliki tangan dengan semacam besi pegas, hal itu terinspirasi dari Jack in the Box,
atau sebuah kotak kejutan yang jika dibuka akan muncul kepala badut. Dan seperti yang telah saya prediksi sebelumnya, jika tampilan ini tidak akan terpilih, seandainya dia dapat voting terbanyak sekalipun. Hal itu dikarenakan saat pertengahan dari survei voting, Moonton malah merilis skin dari Hoofra yang bernama Dreadful Clown, di mana dalam skin itu Hoofra memiliki tampilan seorang badut yang seram. Nah, jadi kayaknya nggak mungkin banget sih kalau seandainya Moonton merilis dua skin dari Hoofra dengan tema badut yang seram. Dan tampilan yang terpilih sebagai base kostum nomor 1 adalah Hellcat dalam skin Void Devourer atau sang pelahap kekosongan, di mana Hellcat dalam tampilan ini memiliki tubuh yang sangat gelap dengan beberapa garis warna orange di sekitar tubuhnya. Saking gelapnya sampai wajahnya pun tidak kelihatan. Agak serem sih tampilannya. Dia juga mengenakan semacam hoodie yang makin menutupi wajahnya, di mana hoodie itu memiliki warna gelap dengan motif warna orange yang sesuai dengan tubuh dari Hellcat. Padahal tanpa pakai hoodie sekalipun, Hellcat tetap nggak akan kelihatan wajahnya. Nah, itulah tadi kelima skin design yang dianggap sebagai best kostum ataupun kostum terbaik. Selanjutnya adalah kategori best innovation, di mana ada tiga tampilan yang akan dipilih. Dan best innovation sendiri adalah para tampilan yang dianggap memiliki tema yang sangat berbeda dari awal hero tersebut, dan tentunya masih dengan desain yang keren. Di urutan ketiga ada Minotaur dalam skin Totem Guard, di mana totem merupakan sebuah benda pemujaan yang biasanya disusun saling tumpuk-menumpuk membentuk sebuah menara. Hal itu pun dijadikan sebagai tema dari armor yang dipakai oleh Minotaur, dengan beberapa motif totem yang sangat unik, bahkan sampai pada weaponnya dengan bentuk layaknya totem tower yang di kedua sisi sampingnya terdapat semacam tiki emas sebagai bagian samping dari palu beratnya. Nah, cukup unik sih tampilan ini. Kalau seandainya dimasukkan ke dalam kategori best costume pun kayaknya masih bisa. Hanya saja ada kesalahan fatal dari desainernya. Kesalahan gimana bang? Ya, pada saat gambarnya dikirimkan ke Moonton, Arju yang merupakan desainernya memberikan nama tampilan ini Totem Guard sebagai skin dari Ruby. Jadi Ruby, seru gadis remaja yang kawaii, kini berubah menjadi Minotaur yang buas. Nah, jadi ternyata Ruby itu Beauty of the Beast dengan wujud aslinya yang merupakan monster banteng. Selanjutnya adalah Best Innovation yang kedua, yang diberikan kepada Aldous dalam skin Astron Saboteur, di mana Aldous menjadi semacam alien jahat dengan spacesuit mode tempurnya yang ditambah dengan gauntlet super besar yang memiliki tenaga roket. Kenapa Aldous dikatakan jahat bang? Karena dari namanya mbak, Astron Saboteur memiliki arti seseorang yang hobi menyabotase di luar angkasa. Dengan kata lain, Aldous dalam tampilan ini bertugas sebagai penjelajah antariksa yang akan merampas dan juga menyerang siapapun yang ditemuinya. Jadi dia adalah salah satu dari lawan Eve, karena Eve memiliki tugas untuk menjaga keamanan semesta. Lalu hal yang unik dari desain skin Aldous adalah pada ultimate skillnya, di mana dia akan berubah menjadi semacam roket warna putih dengan ujung moncong yang kuning, yang di badannya terdapat semacam simbol segitiga merah dengan tengkorak kepala Aldous yang memiliki tulisan Edpon Emnotep. Tulisannya sih gitu ya, tapi sebenarnya itu dibaca Astron Saboteur, namun dalam bahasa Rusia. Lalu skin desain dengan kategori Best Innovation yang pertama adalah Badang dalam skin Cyber School, di mana dalam tampilan ini Badang yang awalnya adalah hero manusia dengan tangan saktinya kini berubah menjadi robot tengkorak putih dengan tangan yang berwarna hitam, di mana tangannya memiliki semacam jet yang bisa digunakan untuk melakukan dash maupun sebagai serangan pukulan jarak jauhnya. Oh ya, kreator dari tampilan skin ini adalah Indra Ade, yang pada tahun sebelumnya membuat desain tampilan dari hero cowok dengan nama cowok Golden Tiger. Dan skin itu mendapatkan peringkat voting urutan kedua, yang kali ini berkolaborasi dengan Draco. Bagi kalian yang sering membaca webtoon Indonesia, pasti kalian udah gak asing lagi dengan animator yang bernama Draco.
Tapi sayangnya juara satu Best Innovation ataupun kostum sekalipun tidak membuat mereka dipilih menjadi skin resmi, termasuk juga top popularity atau tampilan skin desain yang mendapatkan suara voting terbanyak, di mana berhasil didapatkan oleh Shun dalam skin Mecha Burst. Shun, hero keras sakti, diberikan armor pada seluruh tubuhnya sehingga membuatnya menjadi hero mecha, di mana pada kepalanya terdapat beberapa garis merah dan sang kreator menyebutkan jika hal itu terinspirasi dari topeng hollow. Lalu senjatanya adalah tongkat besi panjang yang kedua ujungnya terdapat semacam obor yang bisa mengeluarkan api. Nah, tampilan ini pun ternyata nggak dipilih oleh Munton. Lalu skin apa yang dipilih, Bang? Skin yang terpilih menjadi skin resmi adalah skin yang diberikan kategori Best Design, di mana dari 7.143 desain, hanya ada satu yang diberikan gelar itu oleh Munton. Dan skin itu adalah skin milik Granger dengan nama Necrogunner, di mana Granger berpenampilan layaknya seorang Necro atau manusia yang memiliki kekuatan iblis, sehingga pada bagian tubuhnya terdapat semacam tanda yang mirip tato warna hitam, dan juga dia memiliki satu tanduk serta salah satu matanya berwarna merah. Senjatanya pun berupa pistol hitam dan juga sebuah box keramat yang disegel oleh rantai yang memiliki gambar wajah iblis. Namun itu adalah tampilan saat dalam survei desain. Dan setelah Munton fix memilihnya, tampilannya pun berubah menjadi begini. Gak begitu banyak perubahannya sih. Paling kini dia jadi pakai dashi, meskipun gak pakai kemeja sih. Lalu weapon pistolnya masih tetap sama, hanya saja ada perubahan tampilan pada Dead Sonata, di mana kali ini bentuknya menyerupai gitar case yang terikat oleh rantai dan di tengahnya terdapat wujud kepala Necro yang memiliki satu mata dengan warna merah. Lalu pada bagian atasnya terdapat jeruji lancip yang biasanya digunakan pada ujung pagar besi atau terkadang pada ujung gerbang pemakaman. Nah, itulah tadi beberapa kategori skin design yang terpilih. Jadi saya ucapkan selamat buat para pemenangnya, dan semoga skin dari Granger Necrogunner bisa cepat dirilis. Mungkin ada beberapa dari kalian yang kurang setuju dengan skin Necrogunner, bisa karena desainnya yang masih kurang, bosan dengan warna ungu, Granger yang udah kebanyakan skin, dan lain sebagainya. Tapi biar gimana pun juga, tetaplah hargai usaha kreator dari skin itu yang telah berusaha untuk membuatkan skin dengan seluruh kemampuannya. Oke, kayaknya pembahasannya udah cukup lama sih. Jadi saya akhiri dulu dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini. Selalu jaga kesehatan dan sampai bertemu di video selanjutnya. Salam, Orispot.